Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Free Fire di Unipin update terbaru 2022. Oke, langsung aja ya kita ke caranya. Langkah yang pertama, kita salin dulu nomor ID dari akun Free Fire kita yang mau kita top up. Kita masuk dulu ke profil kita. Nah, ID-nya kita salin aja. Tap salin. Nah, di sini diamond awalnya 12 ya, teman-teman. Kita keluar dari gamenya. Terus kita masuk ke browser handphone kita, bisa itu Chrome atau apapun bebas. Terus kita masuk ke situsnya unipin.com. New letter aja. Nah, di sini kita pilih yang Garena Free Fire ya. Jangan yang Free Fire Max, tapi yang Free Fire biasa. Kita tap aja. Terus kita masukkan nomor ID yang tadi udah kita salin. Ditap lama aja. Tap tempel. Ini low aja deh. Nah, di bagian pilih jumlah, kalian bisa pilih nominal top up-nya dari mulai 5 diamond sampai 73 ribuan diamond ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya kalian bisa pilih metode pembayaran yang tersedianya. Untuk yang 5 diamond, metode pembayaran yang tersedianya itu ada e-wallet sama SMS dan seluler, Telkomsel, M3, XL Axis sama Tri. Yang 12 diamond e-wallet juga dan SMS. Aku mau coba pakai potong pulsa aja yang 5 diamond. Potong pulsa 3 ya teman-teman, harganya 1.400. Lebih mahal ketimbang pakai e-wallet ya teman-teman. Kita tetap aja yang SMS dan seluler, pilih yang 3. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi nama pengguna kalian. Terus kita masukkan nomor telepon kita. Emailnya kalian bisa isi. Kalau udah, tap konfirmasi aja. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada SMS ya teman-teman dari Unipin-nya, kita buka aja. Untuk pembelian Unipin kirim 6955. Oke, kita balas aja ya. Katanya balas dengan 6955 seperti ini. Kita balas aja. Kirim. Oke, kamu sukses beli item di Unipin. Oke, beres ya teman-teman. Sekarang kita tinggal lihat aja ke game Free Fire-nya. Tadi diamond awalnya 12 ya. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri. Tadi diamond awalnya 12, sekarang udah jadi 17. Berarti aku udah berhasil top up diamond Free Fire di Unipin via potong pulsa 3 ya. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!